Salah satu perkara penting untuk trip pertama korang as a beginner campers adalah pemilihan lokasi campsite. Dengan perancangan dan pemilihan lokasi yang sesuai, tanpa pengalaman berkemping sebelumnya pun korang tetap boleh merasai pengalaman berada di tengah hutan ataupun di nature spot yang lain dengan rasa selamat. Kebanyakan campsite walaupun berada jauh terpencil daripada dunia luar, ada menyediakan keperluan asas untuk membantu korang merasai pengalaman pertama berkemping tanpa mengorbankan terus keselesaan korang dengan keluarga. Secara umumnya, kalau kita bercakap mengenai campsite, sama ada anda jabatan hutan ataupun privately owned, biasanya dia ada tiga basic things, iaitu ada toilet, ada pipe air dengan ada lampu. Itu paling basic lah. Kalau tak ada benda tu, itu namanya dah wild camping dah tu. Jadi as a beginner, korang jangan risau lah. Biasanya kalau korang pergi campsite, memang dah cover lah tiga basic things ni. Cuma yang membezakan dia mungkin standard kebersihan dan juga maintenance dia. Okay guys, jadi apa tips lain untuk pemilihan lokasi campsite yang sesuai untuk beginner campers? Okay, satunya pilih lokasi campsite yang berhampiran dengan lokasi korang tinggal. Okay, korang survey dulu lokasi-lokasi campsite yang berhampiran dengan rumah korang. Korang pergi yang dekat-dekat dulu ni sebelum korang pergi yang jauh-jauh. Kalau korang pergi campsite yang dekat ni, satunya korang boleh plan dengan lebih fleksibel perjalanan korang sebab tak jauh sangat dan korang tak perlu nak drive lama sangat jauh. Jadi korang tak begitu penat, korang boleh sampai ke campsite awal, mungkin boleh sampai sebelum tengah hari. Jadi korang ada banyak masa untuk korang belajar step by step cara-cara nak set up camp, nak set up kemah ke, nak buat api dengan lebih tenang lah, tak terkejar-kejar masa. Okay, tips yang kedua untuk beginner campers, korang boleh cari campsite yang menyediakan sewaan barang camping dan juga yang ada kedai berhampiran. Okay, bagi beginner campers, mungkin ada barang-barang camping yang korang belum ready lagi nak beli. Jadi sesetengah campsite dia ada buat sewaan barang-barang kemah ni. Jadi korang boleh sewa dulu, korang boleh try dulu aktiviti bercamping ni sebelum korang beli. Dan untuk kedai pula, kalau ada kedai-kedai yang berdekatan, memang agak convenient lah. Korang boleh beli barang-barang yang mungkin tak cukup, yang tak ada, sama ada barang makanan ataupun barang camping. Korang boleh lari-lari lah pergi untuk beli. Itu memang biasa lah. Ciri campsite yang ketiga yang korang patut consider, korang survey campsite yang offer banyak aktiviti untuk seisi keluarga. Aktiviti macam games, sukan air, nature walk, hiking. So ni antara aktiviti yang korang boleh try waktu korang berkemping. So that masa untuk seisi keluarga korang waktu berkemping tu boleh terisi lah dengan melakukan aktiviti-aktiviti macam ni. Selain daripada korang dapat experience berkemping, korang juga mungkin boleh dapat experience melakukan aktiviti-aktiviti baru ni. Yang keempat guys, korang survey campsite yang ada crew. Kebanyakan campsite ni biasanya akan ada owner lah ataupun crew yang akan stay untuk kawal selia campsite. Jadi korang as a beginners, mungkin ada benda-benda yang korang tak tahu yang korang perlukan pertolongan. Dengan adanya crew ni, korang boleh bertanyalah sama ada mungkin nak set up cara, nak set up camp, mungkin nak hidupkan api. Korang bolehlah bertanya dan dapat mendapatkan rujukan daripada crew ni. Di samping korang juga boleh bertanyalah dengan jiran-jiran sebelah. Yang kelima dan yang terakhir, korang survey campsite yang ada line telco. Tak dinafikan zaman sekarang ni, internet ni memang sangat penting, sama ada untuk sekolah ataupun untuk kerja. Semuanya online, semuanya through WhatsApp. Jadi kalau korang start aktiviti camping, tiba-tiba 2 hari, 3 hari orang tak dapat contact korang, so agak problem jugalah. So dengan adanya campsite yang ada akses telco ni, satunya korang boleh akses internet untuk kerja ataupun korang juga boleh search benda berkaitan camping yang korang tak pasti. Tutorial semua korang boleh search dekat campsite. Okay guys, aktiviti camping ni memang aktiviti yang ideal yang korang boleh sesuaikan dengan tahap korang. Tak kira korang ni beginners ataupun expert ataupun sifu, semua boleh layan. Korang nak trip yang enjoy nature, nak yang relax-relax ataupun korang nak trips yang boleh menguji skill survival korang, semua boleh layan waktu camping. Bagi yang baru-baru nak berjinak dengan camping, just try je, start daripada basic. Daripada masa ke masa, korang boleh upgrade skill dan equipment korang. Okay, itu saja guys untuk perkongsian kali ini. Untuk terus dapatkan tips-tips camping seperti tadi, gear review dan video-video camping, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu kalau belum. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.